Anyo yo bun. Akhirnya sekarang kita udah mau OTW ke acara birthday party-nya Hyomin ke Jeju. Sekarang gue baru berangkat dari asrama, ini lagi nunggu bus di halte situ. Mau ke Gimpo Airport. Di sana juga mau ketemu teman sih. Tunggu aja ntar. Hyomin Sengil Pati. Ntar kita bakal bareng di sana. Ntar udah ketemu sama dia. Jadi Gimpo ini merupakan bandara domestik juga internasional juga.
Bali. Aktivitas untuk hari ini udah selesai, tinggal jadwal terakhir. Ini benar-benar, wah, bener bakal nervous. Oh, Dinji, sekarang jam 10:30 sampai 11:30, Hyomin attack in your rooms. Jadi Hyomin bakal nyamperin ke kamar masing-masing, semua kamar kali ini. Gue juga bakal ke dalam. Barusan Hyomin masuk ke kamar gue, dimana gue masih belum terlalu siap banget untuk kedatangan dia gitu, dipencet bel, terus datang gue, dia masuk ke kamar gue dan foto bareng. Wow, sekilas selfie. Dan sebelum dia pergi, gue kasih coklat. Bang bang gitu loh, bang bang. Kebetulan gue beli di Asia Mart gitu. Ini coklat dari Indonesia gitu gue. Terus gue tanya, dia gak apa-apa kan makan coklat gitu. Terus dia bilang, gak apa-apa kok aku suka coklat katanya. Nikah bakal cepet punya keturunan, kalau yang belum nikah katanya bakal cepet nikah, amin gitu ya. Cepet nikah udah. Asupan 11 tahun.
Balik ke Seoul. Jadi kita lagi di Jeju Airport. Kita naik bus. Mau naik ke pesawatnya kita naik bus. Juki kaci? Masih terlalu. Ini antuk tuh kunci aja deh. Thank you.
여러분, 세계가 사랑하는 도시 서울에 오신 것을 환영합니다. 머리 위에 있는 좌석 벨트 표시등이 꺼질 때까지 자리. 아, 바로 연결돼. 바로 연결돼. 들어가. 여기 서울. �adi kita tadi bandara Jeju itu ketemu sama Yomin. Jadi dia hampir satu penerbangan sama kita, beda pesawat. Cuman kita berharap di Seoul juga ketemu lagi. Beruntung banget gitu loh. Jadi pas kita papasan gitu, Yomin sama dua ini deh, kayaknya fans yang mungkin udah deket juga gitu, udah dianggap spesial gitulah fansnya. Tapi ya kita nggak lihat manajer. Jadi si Yomin itu, jadi dia sendirian, nggak ada manajernya. Kita tadi nggak lihat.